Ya, Katrina, apa agenda sidang korupsi proyek Hambalang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini? Ya, hari ini Anas Urbaningrum dijadwalkan untuk menjalankan sidang dengan keterangan-keterangan saksi selanjutnya. Dan saat ini sidang baru saja akan dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta, dan Anas sendiri sudah tiba sejak pukul 10 pagi tadi. Dan hari ini dijadwalkan ada 8 orang saksi yang akan dihadirkan. Salah satunya adalah Tengku Bagus M. Nur yang merupakan Direksi Divisi Konstruksi 1 dari PT Adikarya. Ami. Ya, lalu selain sidang Anas Urbaningrum, sidang apa saja yang digelar di Pengadilan Tipikor hari ini? Ya, di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini cukup ramai karena selain sidang dari Anas Urbaningrum, akan ada sidang dari mantan Menpora Andi Malarangeng yang dijadwalkan untuk mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum siang nanti. Lalu ada juga sidang dari Budi Mulia, yaitu terdakwa kasus pemberian FPJP dan juga penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal dengan agendanya adalah pembacaan pledoi atau nota keberatan. Dan siang nanti juga akan hadir mantan Ketua Hakim MKM Akhil Mokhtar dalam sidangnya yang beragendakan pembacaan vonis atau putusan dari hakim terhadap tuntutan yang sebelumnya yaitu dituntut seumur hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Amin. Ya, baik. Terima kasih atas